Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Ramadan yang mulia datang, kaum muslimin yang sejati menyambutnya dengan senang hati. Dan ketika Ramadan hendak berakhir, justru kesedihan menyelimuti jiwanya. Sedih karena Ramadan dengan segala keutamaannya akan berakhir, dan belum tentu bagi kita dapat menjumpainya kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Karena soal umur memang kita tidak tahu. Meskipun demikian, setelah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh, kaum muslimin juga bergembira. Sebab pada tanggal 1 Syawal di hari Idul Fitri, kaum muslimin merayakan kemenangan atas perjuangannya selama satu bulan penuh menghadapi berbagai macam godaan dari setan dan hawa nafsunya. Namun demikian, pada saat menghadapi Idul Fitri, tentu kaum muslimin harus menghindari hal-hal yang bernilai maksiat. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita berhari raya Idul Fitri secara islami. Yang pertama, tetap dalam kesederhanaan, sehingga tidak tampak apa yang disebut dengan kemewahan dan memboros-boroskan harta. Jika kemewahan dan memboros-boroskan harta untuk sesuatu yang tidak ada nilai baiknya dalam pandangan Allah dan Rasulnya, berarti kita dikalahkan lagi oleh setan. Bahkan kita menjadi saudaranya dan bersekutu dengannya. Oleh karena itu, hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Jika pada saat hari raya Idul Fitri kita kelebihan harta, masih banyak orang miskin yang memerlukan harta itu. Selain itu, dapat pula kita simpan dengan baik untuk dipergunakan bagi penggunaan harta secara benar pada masa-masa mendatang. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kedua, mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim sebagaimana tradisi yang baik telah kita biasakan, seperti saling mengunjungi dan maaf-memaafkan sesama muslim, serta saling tukar informasi dan pengalaman. Hal ini memang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Bila silaturahmi sudah kita pererat, ternyata kita tidak hanya dapat bertukar informasi dan pengalaman, dapat nasihat menasihati, melainkan juga dapat memperbanyak rezeki serta memanjangkan umur. Dalam arti, meskipun dia sudah meninggal, tapi masih banyak orang yang mengenang kebaikannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin rezekinya diperbanyak dan umurnya diperpanjang, hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Ketiga, yang harus kita upayakan dalam mewujudkan Idul Fitri yang Islami adalah menghindari segala bentuk kemaksiatan. Apalagi hakikat Idul Fitri merupakan kemenangan melawan setan. Oleh karena itu, kita tentu amat menyayangkan jika suasana Idul Fitri dinodai dengan hal-hal yang bernilai maksiat. Inilah memang yang biasa terjadi dari tahun ke tahun. Pada hari Idul Fitri, banyak sekali dari wanita Islam yang berdandan ala wanita jahiliyah, yang glamor dan tidak menutup aurat. Tempat-tempat maksiat yang selama Ramadan ditutup dibuka kembali. Acara televisi yang jelek ditayangkan kembali. Dan yang amat menyedihkan, lokasi-lokasi kemaksiatan ramai dikunjungi orang, sementara masjid kembali seperti semula, seperti tanpa jamaah. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa segala kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan mestinya mampu kita lestarikan dalam kehidupan 11 bulan mendatang. Karena itu, mulai bulan Syawal yang artinya peningkatan, inilah kita memulai hidup baru dengan kehidupan yang lebih Islami. Perhatian kita terhadap kondisi yang menimpa Islam dan umatnya kita perkokoh. Bahkan kalau perlu, di hari yang berbahagia ini kita membagi suka kepada saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang lain. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam ibadah Ramadan dengan memperlihatkan ketakwaan yang semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin gemarlah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Inilah memang hakikat kemenangan kita melawan setan, laknatullah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أناب القلب يدعو راجيا يرجو رحمة التواب الرحمن يرحم من يشاء التواب يغفر من أناب والقلب يدعو راجيا يرجو رحمة التواب يا رزاق.